Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membagikan kepada Anda semuanya, kepada kita semua, aplikasi yang sangat berguna sekali bagi pengembang Excel VBA, atau ya yang penting Excel ya, adalah Excel to Excel, yaitu sebuah tool yang dapat benar-benar merubah ekstensi XLS menjadi Excel. Jadi kalau sudah di convert ke Excel, ini semua data-data, oh semua modul dan semua kreasi Anda akan dilindungi penuh dan total. Dan aplikasi ini ada yang berbayar, dan yang saya pakai adalah yang versi free ya, dan ini juga sudah cukup bagus. Silahkan Anda cari namanya Excel Log XLS 2016. Silahkan cari sendiri ya, atau nanti linknya, oh atau nanti saya kasih link downloadnya di deskripsi, langsung kita install saja. Close dulu. Yang ini kita copy ke tempat installernya ya. Nah, di sini. Di replace saja. Sekarang kita buka ini serialnya. Kita buka aplikasinya, kita, nah ini aplikasinya ya, aplikasi Excel Excel-nya. Kita aktivasi dulu, ketik help input log XLS, activate, next, enter, activate code ini saja, langsung kita pastikan tadi finish sudah aktif ya. Nah sekarang bagaimana cara membuat bagaimana cara kita merubah aplikasi Excel menjadi Excel, maka saya akan sediakan dulu ini aplikasi yang akan kita convert jadi Excel ya. Ini developernya tidak dikunci ya. Kita save as dulu lah, jangan lupa kita ke desktop saja buat latihan Excel. Oke, kita buka kembali lokasinya, terus pilih ini add file. Kita cari file Excel-nya ini. Ya. Cukup mudah ya teman-teman, cuman begini saja sih. Ini juga sudah, ini kita pencet build juga dia nanti sudah otomatis menjadi Excel. Maaf teman-teman, aduh. Ya, untuk pengaturan lanjutnya kita klik saja ini, bisa di sini. Ini seperti apa ya, saat starter Anda bisa menyiapkan jenisnya TXT juga bisa. Terus di sini juga bisa. Umpama tes aplikasi Excel to Excel. Oke. Okay. So yalah, it's opening token. Nah, ini juga
bisa diisi ya, misalnya IT Goblin, email address iparengan@gmail.com, company homepage. blogspot.com. Oke. Nah, di sini diklik. Ini adalah ini. Diklik sini. Setting. Sediakan ikon kalau ingin mengganti ikon aplikasinya ya. Saya lupa menyediakannya. Apakah saya punya? Kita lihat dulu Filmora inventaris. Pokoknya gitulah teman-teman ya. Sediakan ikon ekstensinya Ico ya. Ico. Karena saya nggak punya, ya saya nggak. Ini di checklist kalau ingin menyembunyikan starter. Saat starter kan biasanya muncul tulisan Excel gitu ya, ini kalau diklik dia nggak ada starternya sama sekali, jadi starternya benar-benar di hide. Ini tambahan saja, silahkan di utak-atik sendiri ya, saya sudah agak lupa, udah lama nggak pernah buka file ini. Nah, kalau sudah, ini outputnya bisa dirubah juga ya. Nya di sini, desktop pelatihan nanti munculnya di sini juga. Nah, kalau sudah kita build, kita pencet saja. Nah, semudah ini. Nah, ini hasilnya. Kita klik. Ini adalah tulisan yang ini kita buat tadi. Nah, tes aplikasi. Jadi silahkan sediakan ini EULA, ini EULA atau apa ya, EULA ya, End User License Agreement. Jadi kalau pengguna tidak menceklist ini, dia nggak akan bisa langsung. Kita proses. Nah, ini nggak ada starter Excelnya, padahal harusnya ini kan starter Excel, ini nggak ada. Tapi kenapa enggak terbuka? Ada. Kita coba lagi lah. Inilah. Coba kita ini sekali lagi ya. Ini dibiarin sajalah. Foto lagi. Insya Allah gak kebuka juga. Apa karena ini? Oh, kebuka. Ternyata nggak kebaca ya. Wah, susah juga kalau begini.
contoh kita tes ya, apakah ini, wah masih kebuka, gagal total ini. Ini gagal total ya. Apa bedanya di convert sama enggak di convert? Ini masalah ini sering saya temukan, tapi dari sampai saat ini saya belum paham apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Kita coba lagi. File user do not exist. Jadi kita mulai saja. Ini kita protek saja di sini. Alt menu option. Formula dikunci aja. Formula dikunci. Gak usah dikasih trial lah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini VGA juga kita kunci saja. Oxid protect jangan di low, workbook low to open workbook auto protect pilot jangan kita oke. Nanti kita lihat bedanya ya, bedanya apa di Excel sama enggak di Excel. Dulu saya berhasil loh, sekarang susah lagi. Kita coba, lah nggak ada. User tuh user, gimana? Ada bukan di sini. Alah. Kita buka. Ayolah, bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Masa kayak gini sih? Ini cuma buat apa? Cuma buat shortcut. Ya mungkin bisa dikembangin sendiri lah ya.
Susah lah amatiran kayak gini. Soalnya saya sudah lama sekali nggak pernah bermain dengan VBA ya, udah lupa, udah sekitar dari 2017 terakhir saya mengembangkan aplikasi VBA itu. Jadi sekarang tuh bener-bener kayak hanya mengulang, tapi nggak bisa mengulang, pusing. Nah ini kalau yang lebih pengen kerennya begini saja nih, kita tentang kriteria MSI, setup product name, jajal produk website jajal.com, user interface. Nah ini saat ini instalasi ya, Anda bisa menambahkan gambar, duh kita tensinya apa lagi, BMP ternyata, BMP di sini kita edit kan. For control panel, ini ikon yang update ditampilkan di control panel. Kita buka dokumen saja, ini ada ikon di sini. Nah, kita pakai ini aja. Terus, nah ini nih seru ini. Anda bisa meletakkan ini file. Ini seperti orang instalasi ya. Ini user program menu, kita pakai sistem folder dulu ya, program file folder. Kita ada di folder namanya jajal apps, kita ada di add file-nya di desktop, kita kasih yang ini. Ini bisa kita add file lagi, umpama kita buat new, kita buat teks dokumen, tolong baca saya. Nah Anda bisa menambahkan apa aja di sini, umpama ini ada di shortcut, jangan ada di shortcut aja, ada di file, kita copy akses saja. Nah, kita kasih ini biar keren lah ya. Nah di user desktop, nanti di sini kita tambahkan ikon shortcut. Nah, shortcutnya adalah jajal apps. Nah, deskripsi nggak usah. Loan-nya kita pilih ini, ikonnya kita pilih juga ini, ya oke saja. Terus di sini kita tambahin shortcut lagi ya, ini dikasih nama uninstall, deskripsinya nggak usah, ikonnya nggak usah. Nah user program menu yang akan tampil di sini nanti bisa pakai shortcut. Atau Anda bisa buat folder juga bisa. Nah, ini menurut saya lebih bagus daripada X atau X ya. Ini enggak usah di-convert.
Begini saja, kita build. Aduh, salah lagi dah. Aduh, file salah mulu ya. Hasilnya new project ini bisa diinstal. Ini adalah gambar asal yang saya masukkan tadi ya. Di next, next, dia bisa install kayak gini. Menurut saya ini lebih keren. Successful. Nah ini dia. Kita klik, kita nyampe sini lagi. Nah, keren nggak? Ini kalau kita bikin gini di sini enggak ada ternyata. Mana jajal file? Kalau enggak ada gagal lah, ini berhasil ya. Kita mall, kita open ke location. Nah, dia adanya di sini. Jajal apps. Kita mall, kita open ke location. User data, user public, kita coba suruh sini. Kita tadi bikin floor-nya di mana sih? Wah. Malah bingung nyarinya malah. Waduh, nggak ketemu. Program file folder jajal apps. Ini jajal. Loh, nggak ada. Astagfirullahaladzim, ini dia. Nah, ini kita uninstall saja ya, bikin reboot saja. Kira-kira bermanfaat gak teman-teman? Menurut pendapat teman-teman ini bermanfaat gak aplikasi ini? Kalau dulu saya berhasil buat Excel-nya itu berhasil, tapi masalahnya biasanya ya kalau sudah di Excel itu buat lebih ribet lagi codingnya, soalnya Anda harus membuat database terpisah. Mengerti maksudnya? Jadi masih seperti ini tetap seperti ini nggak bisa di save meski kebuka ya, ini nggak bisa di save dan Anda harus membuat database terpisah seperti ini. Jadi eksekusinya di sini, tapi database-nya di sini. Mudah-mudahan mengerti ya. Dan ini memang saya alami, dan sebagai buktinya ya, ini saya punya dulu, ada banyak sekali aplikasi saya. Nah, seperti ini. Jadi seumpama ini sudah saya exe, tetap saya harus menjaga data master seperti ini. Jadinya seperti ini semua teman-teman. Pasti teman-teman bingung, tapi ini nyata. Jadi yang di exe itu nggak bisa save. Kebanyakan yang saya alami seperti itu. Kalau dibentuknya seperti ini loh ya, nih bentuknya kalau seperti ini.
ini error lagi mau ngasih contoh. Ini error seperti ini karena saya pakai 64 bit ya. Kita refresh current project, refresh all. Insyaallah selesai. Buka open. Bukalah kita. Oke. F5. Komputer tidak menggunakan bahasa Indonesia. Susah lah. Dah lah. Ya aku simpen lagi. Dah lah, malas saya. Intinya begitu ya teman-teman. Kalau sudah di exe, kalau sudah di exe, maka Anda harus membuat database, database terpisah dengan file exe-nya. Ini saya punya banyak sekali ya aplikasi, cuma kebanyakan nggak jalan karena ini komputer baru, belum saya install macam-macam, dan saya lebih fokusnya ke PHP. PHP bisa juga enggak. Ini saya juga punya, ini kalau nanti jumlah view-nya sudah banyak, insyaallah ini saya share semua gratis seperti ini. Ini aplikasi pembayaran SPP yang sangat-sangat membagongkan. Ini juga masih ada bug-nya sedikit di database siswa. Ini database siswa aja keren kayak gini. Ini untuk tambah siswa tinggal ceklek ini. Ini malah jadi review ya. Enggak, ini pamer saja. Kalau jumlah view saya sudah banyak, ini akan saya share semua aplikasi yang berbasis VBA akan saya share. Ini kalau edit gimana, Pak? Ini dihapus, ini edit, ini info pembayaran. Kita klik dulu info pembayarannya ya. Set. Nah, karena enggak ada fotonya ya enggak ada. Sisa pembayaran. Ini atraktif sekali. Dulu mikir apa ya buat ini? NISN N36. Nama siswa Suciono Kiara Pedes Purwakarta Purwakarta. Kita tambah gambar, cuma saya nggak punya gambar BMP ya, susah lagi, harus ada software BMP nya software gambar BMP, dan ukurannya harus persegi ya. Ini kalau saya masukin gambar sembarangan gini nggak mau tampil. Kita save aja. Lihat nih, Sudiono informasi, kita kembali ke menu pembayaran SPP nya seperti ini teman-teman. Ini lebih atraktif lagi. Set. Ini ke bawah lagi. Set. Set. Wah. Keren sekali kan? Database. Ya begitulah aplikasi X atau actionnya, silahkan Anda download di link deskripsi ya, meski saya gagal tapi semoga Anda berhasil. Silahkan diotak-atik sendiri. Oke, terima kasih, jazakallah khair.